prospek gitu. Ini jadi bisa beli dia. Batang ini emang gede banget, ini spesial banget ini. Ini di kelas hunting putri ini. Saya amplas teman-teman, maaf. Ini amplas, ini di amplas. Yang banget ini dari asal dan mungkin lanjut lagi. Ini rukem biasanya sulit banget untuk rukem ini karena kalau dasar ini keras banget datangnya. Ini rukem gede banget. Lanjut lagi teman-teman. Punya Bapak Anwar Nasihin dari KBR atau komunitas bonsai Rancani. Ini jenisnya Plantis Arabica. Ini gede banget. Ini masih di kelas prospek. Kuningan katanya, dari Randa Kuningan ini predikatnya baik sekali, ini amplas. Emang di daerah Kuningan sana itu banyak ya jenis-jenis amplas gitu. Oke, lanjut lagi. Ini emang kelas prospek banyak banget kan teman-teman, bolehlah bagi pembuka bonsai atau pembuka bonsai, silakan kalau punya kreativitas atau punya bonsai di rumah, silakan jangan malu-malu lah untuk kita apa namanya itu tetap partisipasi di sini gitu. Suatu saat nanti kita juga akan menjadi bintang gitu. Oke, kita terus. Bisa jalan-jalan sore-sore nih melihat-lihat bonsai prospek. Kan sini terus terus. Banyak banget. Bahkan kalau dihitung ini kita tidak bisa menghitungnya. Terlalu capek mungkin kecapean gitu. Banyak banget sini tuh. Bisa dilihat banyak banget ini, ada
Baik sekali predikatnya, ini jenisnya namanya, ini dari Kabuga Ciamis nih, dari Yayat Kabuga Ciamis. Ini jenisnya Legundi dari Bapak Yayat nih, Kaboga Ciamis atau Kobundi Tas Bonsai Galuh Utara kalau nggak salah ya. Ini jenisnya Legundi ini teman-teman, ini cakep banget nih lekukannya. Ini mendapat predikat baik sekali. Oke, lanjut lagi. Banyak juga yang mendapatkan bendera dan banyak juga yang belum mendapatkan bendera gitu ya. Jadi itu tergantung dari prospek atau penilaian dari juri sendiri gitu. Oke, lanjutkan. Kita lihat nih prospek nih, ini jenisnya Boxus dari Adi Ciamis. Sudah banyak sih, Ciamis juga banyak juga. Ini jenisnya Boxus teman-teman, ini Boxus prospek. Ini gede banget batangnya dan wah udah cakep banget pokoknya. Terus ya. Ini jenisnya, ini miliknya Radies Collection Channel. Ini jenisnya apa namanya, dolar gitu. Ini beriringin dolar ini. Ini mendapat predikatnya baik. Ini punya Radies Collection Channel atau Radies Collection. Cari lihat yang predikatnya baik. Jenisnya waru kan? Inspirasi banget bagi para pembonsai atau pemula gitu teman-teman. Ini jenisnya waru, ini miliknya Bapak Haji Uli dari Kuningan. Ini waru. Ini baik sekali pohon waru gitu. Ini menarik banget dari lekukan turun serah, pokoknya udah terdah baik sekali. Oke, lanjutkan. Predikatnya baik juga, ini dari Sumedang. Ada juga dari Sumedang.
Oke, nih teman-teman, ternyata ada juga gentil yang masuk ke PAMNAS Ciamis ini. Dan setelah tadi kira keliling-keliling, cuma ada satu nih yang Bu Gentil yang masuk ke PAMNAS Ciamis ini. Ini mendapat predikatnya baik sekali. Ini dari Bapak Ron, punya Bapak Roni Abdul Rahman Sopan dari di kelas prospek ini mendapatkan piala best ten prospek. Ini jenisnya Ulmus, teman-teman, punyanya Bapak Andi Rahman Tasikmalaya. Ini di kelas best ten prospek di kelas prospek gitu. Ini jenisnya bisa direview, Kang. Ini akarnya, batangnya ini cukup cakep banget. Ini di kelas prospek best ten. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti terus video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menonton, dan itulah sekilas ulasan dari jenis-jenis bonsai dari PAMNAS Ciamis ini. Dan saya ingin mereview di kelas prospek, teman-teman. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua, dan untuk teman-teman semua yang ingin dari rumah, janganlah malu-malu untuk hadir atau terus berkunjung atau menampilkanlah karya kita di pameran bonsai khususnya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam untuk semua. Salam satu hobi. Semoga video yang saya sampaikan atau saya peringatkan untuk teman-teman menjadi bahan inspirasi dan motivasi untuk kedepannya untuk menjadi kita lebih baik. Jangan lupa teman-teman like, share, and comment juga agar channel saya bisa berkembang berkelanjutan. Terima kasih atas penontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.